Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali lagi hadir dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah bersama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan salawat serta salam yang senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasanya Beranda Dakwah kembali menghadirkan seorang narasumber yang mana beliau merupakan mahasiswa semester 8 di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Ade Irawan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar bos? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz. Semoga bos, kameramen, editor dan lainnya sehat semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini Ustadz Ade Irawan akan membawakan tausiah yang bertemakan memaknai kebebasan dalam Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan pengantar dari tausiah pada kesempatan kali ini. Kepada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, seperti pembukaan penceramah pada umumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan berbagai macam nikmatnya yang telah diberikan hingga kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan hingga sampai saat ini. Dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Dan ketika kita berbicara tentang kebebasan, kita berbicara tentang salah satu hak yang dijunjung tinggi oleh manusia, terutama kalangan-kalangan barat. Kebebasan yang diusung itu ternyata tidak sepenuhnya menjunjung manusia. Kalau kita melihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini yang dilandaskan kebebasan, seperti beberapa bulan yang lalu yang pernah kita lihat di media, di Perancis majalah Charlie Hebdo yang mengatasnamakan kebebasan dengan mudahnya menampilkan karikatur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka umum. Ketika alasan kenapa mereka menampilkan hal tersebut dianggap sebagai kebebasan yang harus dilindungi, kebebasan pendapat, kebebasan berekspresi. Namun ketika kita mengancam hal tersebut, menganggap itu adalah sebuah penistaan, kita dianggap sebagai tidak toleran, anti kebebasan dan lain sebagainya. Nah, maka dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang bagaimana kebebasan yang sesungguhnya itu, bagaimana makna kebebasan sesungguhnya itu, bagaimana Islam memandang
kebebasan, sebenarnya kebebasan yang harus diperjuangkan. Maka agar kita dapat memahaminya, mungkin akan kita bahas setelah yang satu ini. Baik, tentunya kebebasan yang dimaksud terhadap perspektif Islam juga tentunya nanti ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Adi Rawan, mungkin seperti itu Ustadz ya. Baik, pemirsa, tetapi kita tahan sejenak pembahasannya. Nanti kita akan kembali lagi tetap di program Berada Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tentunya kita masih bersama dengan Ustadz Ade Irawan, yang mana pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan tausiah yang berjudul memaknai kebebasan dalam Islam. Tentunya juga kita tahu bahwasannya aturan-aturan dalam Islam juga mengatur ke dalam kebebasan, bahkan yang seperti tadi disampaikan oleh Ustadz dalam pengantar beliau. Dan mungkin tadi sempat terpotong, kita langsung saja mendengarkan lagi lanjutan dari tausiah beliau. Mungkin langsung saja kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Karena pembahasan tadi terpotong, maka mari kita sama-sama sambung lagi. Nah, jadi ketika kebebasan yang diusung oleh Barat itu adalah kebebasan sebebas-bebasnya, kebebasan yang lepas dari aturan-aturan, maka bagaimana Islam memandang kebebasan tersebut? Maka coba kita sama-sama pahami dulu bagaimana konsep dasar kebebasan di dalam peradaban Barat tersebut. Nah, kalau kita melihat di Barat itu ada dua istilah yang artinya kebebasan, yaitu freedom dan liberty. Kalau freedom itu diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat, dan bebas menentukan tujuan hidupnya. Maka liberty itu kebebasan yang dimaknai sebagai suatu lingkungan masyarakat yang bebas dari aturan agama. Nah, itulah sedikit perbedaan antara liberty dan freedom. Kalau liberty itu lebih kepada kebebasan individu, kemudian liberty itu adalah suatu keadaan masyarakat yang bebas dari aturan agama. Nah, kenapa aturan agama, mereka ingin lepas dari aturan agama? Karena kalau kita lihat secara sejarahnya, peradaban Barat pada masa itu juga mengalami trauma yang cukup berat dengan agama. Setidaknya ada tiga latar belakang penyebab kenapa Barat ingin lepas dari agama yang dianggap mereka mengekang. Yang pertama itu karena sejarah di masa abad kegelapan, kalau kita belajar ilmu pengetahuan sosial, itu ada sejarah di mana di Eropa khususnya masyarakat didominasi oleh doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrin gereja yang mengekang pada masa itu. Siapapun yang menentang doktrin tersebut, maka dia akan dihukum dengan seberat-beratnya dan jauh di luar kemanusiaan hukumannya yang diberikan. Kalau misalkan kita pernah dengar ada istilah inkuisisi, nah itulah salah satu contoh dari betapa mengerikannya hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang menentang doktrin agama tersebut. Nah, sehingga dari latar belakang yang pahit itulah Barat mencoba untuk melepaskan diri dari kungkungan agama, karena dianggap sebagai doktrin yang tidak dapat diganggu gugat, yang dapat mengekang hidup mereka. Nah, hal itu ditambah pula dengan kekuasaan kaum-kaum feodal yang menindas rakyat, yang menaikkan pajak
yang tidak boleh dikritik dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah lahir paham yang disebut dengan liberalisme. Nah, liberalisme inilah yang menjadi landasan dalam falsafah hidup barat. Dan dari paham liberalisme inilah kebebasan itu memiliki beberapa tafsiran luas. Misalkan dalam kebebasan sosial, orang itu bebas untuk berekspresi, berpendapat, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan hukum, jadi semua orang memiliki hak yang sama dalam hukum, memiliki hak untuk membela diri, hak untuk lain-lainnya yang terkait dengan hukum tersebut. Nah, kemudian yang lainnya yaitu kebebasan untuk bebas dari agama dan segala macam ikatan-ikatan yang dianggap mengekang, begitu. Nah, jadi itulah kebebasan yang sedikit dimaknai sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Namun di sini perlu kita sama-sama perhatikan bahwasannya mereka mengusung kebebasan itu karena agama dianggap sebagai sesuatu yang mengekang. Nah, apakah Islam, apakah agama kita adalah agama yang mengekang kita, agama yang membelenggu kita, agama yang membuat kita tidak bebas? Lalu bagaimana Islam sesungguhnya memandang kebebasan tersebut? Nah, hal tersebut insya Allah akan kita bahas sesaat lagi. Baik, tentunya luar biasa sekali ya penyampaiannya, terkait juga tadi tentang kebebasan, yang mana pandangan secara umum tentang falsafah barat yang memandang kebebasan itu sebagai sebebas-bebasnya, bahkan begitu Ustadz ya, bahkan agama pun dengan segala aturannya dianggap sebagai hal yang mengekang kebebasan mereka untuk menjalani hidup. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi tausiahnya. Tahan sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Sebelum kita lanjutkan kembali tausiah yang sempat terhenti tadi, kami ingatkan kepada pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz dapat menghubungi kita di nomor interaktif 0852-8961-0044. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan tausiah tentang memaknai kebebasan dalam Islam yang akan kembali disampaikan oleh Ustadz Ade Irawan. Kepada Ustadz, silakan. Baik, pemirsa Beranda Dakwah yang terhormat dan disayang dan khususnya juga dirahmati dan disayang Allah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang bagaimana Islam, agama kita memaknai kebebasan. Apakah Islam seperti halnya yang dikatakan oleh orang-orang liberal barat yang mengatakan agama adalah kekangan, agama adalah belenggu. Apakah Islam adalah belenggu dengan segala hukum dan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang hendak kita taati dan larangan yang harus kita jauhi? Apakah larangan Islam terhadap minum khamr itu adalah suatu kekangan? Apakah larangan berzina itu adalah suatu kekangan? Karena manusia hakikatnya berpasang-pasangan, apakah itu adalah kekangan? Namun, apakah berjudi dan lain sebagainya itu adalah kekangan? Apakah larangan berjudi dan berzina itu adalah kekangan yang diberikan Islam kepada kita sebagai manusia? Maka kita hendaknya memaknai dulu bagaimana Islam itu memandang kebebasan. Nah, kalau di sini dalam menurut ulama Melayu yaitu Profesor Syed Muhammad Akif Alatas,
kebebasan manusia itu dapat dilacak sejak terjadinya perjanjian awal atau perjanjian primordial seorang hamba kepada sang pencipta. Nah, jadi isi perjanjian tersebut ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surga mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang menang terhadap ini keesaan Tuhan. Nah, jadi di dalam surah ini ada perjanjian tersebut yang mengindikasikan adanya dua buah pilihan yang diberikan kepada manusia, yaitu apakah kita mengagumi Allah apakah tidak. Nah, jadi di situ manusia pun secara serentak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan menerima serta berbagai konsekuensi terhadap pengakuan yang telah kita berikan tersebut. Nah, dari sinilah mulai kebebasan manusia. Nah, maka dari sinilah istilah yang tepat untuk memahami kebebasan dalam Islam itu adalah kata ikhtiar. Nah, kata ikhtiar sendiri berasal dari kata khair yang artinya baik. Nah, jadi dengan ikhtiar ini kita, disitulah kebebasan kita, kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baik, kebebasan untuk memilih yang terbaik dari hal-hal yang baik lainnya. Ketika dalam hal beribadah kita diberikan kebebasan, kita mau sholat tahajud, mau sholat duha, berapa rakaat, 2, 4, 6, 8 atau seterusnya. Ketika kita memilih di mana kita ingin bekerja, apakah kita ingin bekerja di sini atau di sini, menjadi polisi atau tentara dan lain sebagainya, itulah kebebasan kita. Maka kebebasan dalam Islam itu adalah kebebasan untuk menentukan hal-hal yang baik untuk kita. Nah, lalu bagaimana argumen mereka yang tentang melarang khamar itu adalah bagian dari kekangan, melarang berzina itu adalah bagian dari kekangan? Maka dalam Islam itu bukanlah suatu kebebasan. Kenapa? Karena mereka itu masih terbelenggu. Ketika mereka mengatakan hal tersebut, ketika mereka mengikuti hal tersebut, maka mereka secara tidak langsung itu terbelenggu, terbelenggu oleh hawa nafsunya, dan itu bukanlah suatu kebebasan. Maka kebebasan dalam Islam intinya adalah kebebasan kita untuk menentukan hal-hal yang baik. Itulah kebebasan dalam Islam. Baik, itu tadi ya pemirsa tentang perbedaan antara pemaknaan kebebasan dari pandangan Barat maupun dari Islam sendiri gitu, Ustaz ya. Ya tentunya juga dalam Islam kebebasan itu adalah sesuatu hal yang diikhtiarkan ke arah yang baik-baik gitu, Ustaz ya, bukan hal-hal yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Baiklah pemirsa, kembali lagi kami ingatkan bagi pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan dapat langsung menghubungi kita di nomor 0852 8961 0044. Jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tidak terasa pemirsa, sekarang kita berada di segmen keempat, di mana pada segmen ini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dan tadi juga sempat kita buka
kesempatan bagi pemirsa yang ingin memberikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini untuk menghubungi nomor yang telah kita sediakan. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mohon izin Ustadz ya, mungkin untuk kita bacakan pertanyaannya Ustadz. Yang pertama pemirsa ada dari Muhammad Ali di nomor 0852 9957 sekian. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Islam tentang kebebasan berpendapat tersebut? Mungkin seperti itu Ustaz. Silahkan dijawab Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Bagaimana Islam dalam memandang kebebasan berpendapat? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, memang kebebasan berpendapat ini menjadi hal yang sangat sering dibicarakan, baik di media sosial, media massa, bahkan secara sehari-hari pun diperbincangkan masalah kebebasan berpendapat ini. Nah, namun yang terjadi sekarang, kebebasan berpendapat itu menjerumus ke menghina gitu. Nah, jadi kita hendaknya mengetahui batas dalam kebebasan berpendapat ini. Nah, kalau di dalam Islam itu ada buku dari Muhammad Hasyim Kamali dari Malaysia. Di situ ada istilah huriyah ar-ra'i. Nah, huriyah ar-ra'i di mana di situ adalah kebebasan berpendapat. Kenapa disebut ar-ra'i? Karena kenapa bukan istilah yang lebih tepat seperti huriyah al-qaul, yaitu huriyah kebebasan berbicara? Karena dalam Islam akal yang digunakan sebagai landasan untuk berpendapat. Nah, jadi kita itu boleh berpendapat, kita bebas berpendapat selama kita memiliki landasan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita memiliki alasan, kita memiliki latar belakang, kita memiliki pertimbangan sebelum mengeluarkan pendapat. Jadi pendapat yang kita keluarkan itu benar-benar sesuatu yang sudah dipikirkan, sesuatu yang sudah dibayangkan secara matang seperti itu. Jadi bukan sekedar omong kosong belaka, bukan hanya cacian, bukan hanya makian semata, tapi dalam Islam kebebasan berpendapat itu menggunakan akal seperti itu. Itu tadi jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz berkenan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Muhammad Ali berkenan dengan pendapat Islam tentang kebebasan berpendapat. Dirasa juga sudah sangat terjawab atas pertanyaan tersebut. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Erik Suyono di nomor 0813 6089 sekian. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara memaknai kebebasan yang benar dalam Islam? Mungkin seperti itu Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, sangat luar biasa sekali ya. Semoga sehat selalu buat saudara-saudara kita yang memberikan pertanyaan. Jadi bagaimana cara memaknai kebebasan yang benar dalam Islam? Ya, cara memaknainya tentu kita harus yang pertama memanfaatkan kebebasan kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik gitu. Dengan ikhtiar tadi, ketika anggaplah ketika kita misalkan sholat, ketika kita sholat sunnah seperti itu ya kan, kita maka kita ikhtiar untuk sholat lebih baik, hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Ketika kita sholat duha dua rakaat hari ini, besok harus sholat berapa rakaat, tingkatkan. Kemudian dalam hal berusaha, dalam hal berupaya ketika kita bekerja, maka kita ikhtiarkan agar mendapatkan hasil yang maksimal, agar mendapatkan hal yang terbaik. Tugas kita sebagai umat Islam adalah berikhtiar. Tugas kita sebagai umat Muslim adalah berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maka setelah kita berusaha, kita serahkan sepenuhnya hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar. Demikian.
Baiklah, itu tadi jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz berkenan dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh pemirsa melalui nomor kami. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi pemirsa tetap di program Randa Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, dan akhirnya kita berada di segmen terakhir dalam perjumpaan kita di kesempatan kali ini dalam tausiah yang bertemakan memaknai kebebasan dalam Islam yang disampaikan oleh Ustadz Ade Irawan. Dan akhirnya mungkin untuk menjadi catatan kita untuk kedepannya, kita mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan, dan nanti mungkin mohon izin Ustadz untuk dipimpin membacakan doa. Pada Ustadz mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan kami menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada hari ini. Setidaknya makna kebebasan yang seringkali kita pahami itu adalah bebas, sebebas-bebasnya, itu tidaklah sepenuhnya benar seperti itu. Karena di dalam Islam, kebebasan itu adalah ikhtiar. Bagaimana kita mengikhtiarkan sesuatu, mengusahakan, memperjuangkan sesuatu, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan apa yang telah kita upayakan, yang telah kita ikhtiarkan. Maka yang biasa kita lakukan adalah berusaha dan terus berdoa terhadap hasil yang nantinya akan Allah berikan kepada kita. Nah, tentunya kita di dalam Islam, syariat-syariat, kemudian ketetapan, hukum, dan lain sebagainya yang diatur tersebut, itu bukanlah suatu kekangan, tetapi itu adalah itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa dalam Islam, salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Itu di dalam agama itu bukanlah kekangan, tetapi batasan. Jadi kebebasan itu memiliki batas. Nah, jadi kita tidak bisa sebebas-bebasnya, namun ada batas, koridor-koridor tertentu yang harus kita taati sebagai umat Islam. Mungkin itu. Mari sama-sama kita berdoa. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firqil lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fid jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya telah membersamai dan memberikan kita tausiah pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi ke depannya Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada pemirsa yang terus menyaksikan program Beranda Dakwah. Dan jangan lupa pemirsa untuk tetap menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV Samarinda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.